memadamkan kebakaran, terutama membakar apar. Memang kalau untuk pemadam kebakaran itu kan ada dua jenis juga, Pak. Ada yang tradisional dan yang ada disebut modern. Kalau tradisional itu kan seperti kita pakai karung basah, kalau di rumah jadi ada apa namanya kebakaran kompor. Kita bisa pakai selain kalau ada karung mungkin bisa pakai yang tebal seperti lead cover, yang mungkin dibasahkan dulu, baru dikurutin ke apa namanya yang terbakar. Odor ada CO2 dan juga ada yang liquid gas atau clean agent. Nah peruntukannya untuk apar yang powder itu untuk semua jenis kebakaran bisa. Jadi kebakaran itu kan ada tiga kelas kalau dibagi dari apa namanya NPA. Ada kelas A yang untuk kebakaran kayu, kertas, yang padat. Jadi nanti kalau dia terbakar meninggalkan arang ataupun residu. Nah itu kelas B untuk apa namanya bahan cair, bensin dan gas. Nah kelas C itu untuk kebakaran kalau ada terjadi korsleting listrik. Nah itu apa namanya peruntukannya masing-masing. Seperti untuk powder itu sebetulnya bisa untuk semua jenis kebakaran. Makanya kalau di rumah ataupun di kantor bisa kita pakai powder. Cuman memang kelemahannya dia kotor, meninggalkan bekas, debu. Nah kalau CO2 itu biasanya untuk di panel listrik, Pak. Jadi dia sifatnya gas, memang peruntukannya untuk listrik. Jadi nanti penempatannya di panel ataupun di gardu. Nah, sebelum kita tertitik api, kita harus mengecek dulu bahwa apa itu siap dipakai. Jangan sampai kita udah PD-nya ke apa namanya lokasi, nggak taunya apanya persoalannya. Karena untuk menggunakan apa setelah bisa ambil dari tembok, kalau jadi bakar di satu titik, kita jauh-jauh itu ada ngetes dulu, Pak. Apa ditaruh di samping kita, ini kan masih disegel, ada nada pinnya. Kita jangkau di sebelah itu, jangan lupa, takutnya kita nggak tahu apa itu masih layak pakai atau tidak, takutnya dilepas di headnya. Jadi kita taruh sampingnya, segelnya kita lepas, selangnya kita copot, dilakukan ke atas kan, jadi pinnya dicopot, kita tes kan, masih keluar atau tidak. Kalau misalnya dia bagus, keluar langsung kita ke lokasi. Kalau misalnya memang dia tidak keluar, kita harus mendapatkan nyari yang lain. Nah itu sih untuk ini, nah cara penggunaannya setelah ada kita ke tempat titik api, kita lihat dulu apa namanya arah angin. Jangan sampai kita melawan arah angin. Cara melihat arah anginnya adalah lihat dari lidah apinya. Lidah api ke arah mana, kalau ke atas berarti anginnya enggak kemana-mana. Jadi kalau misalnya dia ke sini, kita lihat dari belakang ya, Pak. Jadi jangan melawan arah angin. Caranya setelah ini kita tekan ujung kita pegang sabut dan sebelum mati jangan dilepas, jangan dicicil istilahnya. Jadi harus sampai dia mati baru kita lepas, baru kita taruh di tempat lain. Setelah padam baru agung kita pikirkan di biasanya di tempatnya. Intinya cara penggunaan apa itu seperti itu. Untuk masalah CO2, kalau untuk jarak ini memang lebih jauh karena tekanannya lebih tinggi. Kalau CO2 nanti harus lebih dekat ke titik api karena dia sifatnya mendinginkan. Kalau ini pernah menutupi ya. Kalau yang powder jauh, jauh. Powder bisa pakai 4 meter dari situ. Tapi selama jadi api itu belum padam, kita harus makin maju pak karena tekanannya kan makin turun ya. Makin turun, makin maju dan juga disapu ke berapi. Untuk penggunaan apa seperti itu, jadi yang penting kita lihat dulu kondisi apa itu layak pakai atau tidak. Intinya gitu, jadi kita mungkin nanti langsung apa namanya menggunakan, mempraktekkan, praktekin cara menggunakan apa.